Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Minute. Okey, hari ni kita ada unbox lagi model yang pernah anda lihat tetapi dia ada perbezaan sikit. Dan kali ni lagi menarik lah bagi saya. Okey, so apa produk ni? Kotak dia saja dah lebih daripada 1 meter. So memang seperti yang anda lihat, ini adalah daripada brand UDL. So XM1014 juga. Kenapa kata juga? Kerana memang XM1014. Tapi bezanya yang ini adalah binary M3. Sebelum ini M4. Okey, saya tunjukkan ini sekali. Nampak kotak ni sebelum ni punya UDM XM1014 M4. M4 tengok kotak dia pendek. Pendek hampir dalam satu kaki lah. So ini M4, M4, binary M4. So apa beza dia dengan sekarang? Anda lihat lah. Ini M4 lah. M4 anda ada grip macam ni dengan bat macam ni dan anda kena pasang sendiri. Okay. Yang sekarang pula M3. Apa beza M3? Jom kita lihat. Alright, inilah dia M3. Ikutkan, sekejap lah. Dia punya grip sama. Ikutkan sama, cuma dia sini disambung dengan bat yang berlainan. Okay, dan tak perlu nak pasang sendiri. Ha, tengok. Keluar kan? Oh, seketul panjang. Inilah memang style John Wick. Yang itu tak boleh lagi dikatakan macam John Wick punya. Ini memang betul-betul John Wick punya lah design dia. Okay, sama dia ada bagi 6 shell. 6 shell. Lepas tu ada loader. Cermin mata keselamatan, ini yang penting. Sentiasa kena ada dalam permainan ataupun kawasan permainan. Dengan ni yang loader tu lah, yang untuk tekan tu. Lepas tu dia ada jailbox kit dan ada ni. Ini yang depan ni. Yang depan ni, anda boleh tukarkan hitam. Sebab dia merah kan sekarang. So, ditulisan di sini pun dia ada beza. Sini dia tulis M4. Dan kepingan ini warna silver. Sebelum ini warna gold. Dan di sini tulis M3. Sekejap, saya keluarkan. Dah tak ada apa di sini. Kotak saya letak tepi dulu. Sorry. Dia sama. Di sini tulis M4, di sini pun M4. Tapi kepingan ini daripada yang sebelum ini, dia warna gold. Ini warna silver. Di sini sama warna gold. Cuma bat dia totally berlainan. Yang sebelum ni punya boleh pusing kan. Anda kena pasang, ini dah siap pasang. That's why dia panjang. Panjang betul. Dan trigger dia yang ini hitam, yang ini merah. Ini hitam, ini merah tapi boleh ganti. Alright. Okay, ini memang dah betul-betul style John Wick lah ni. Sebab John Wick punya kan pegang macam ni. Dia memang bat dia macam ni. Okay. Jom kita lihat secara dekat. Secara dekat. Okay. Ini tempat dia punya shell tu boleh masuk kat sini. Shell tu. Memang sama 6 biji dan ni boleh buka lah. Anda boleh buka. Dalam ni satu spring. Anda boleh tukarkan kalau nak warna hitam. Okay. Body dia sama. Tulisan memang sama dengan yang sebelum ini punya. Cuma kepingan ini daripada warna gold dah jadi warna silver. Dan memang dia ada bagi juga yang ni. Dia punya, panggil apa? Dust cover lah ni. Okay, cuma trigger dia daripada warna hitam dah jadi merah. Button ni tak boleh tekan. Ha, bat dia ataupun grip dia sama. Cuma sebelum ni grip dia ada sini lah. Boleh pasang satu lagi bat yang lain. Ini bat dia fix. Fix panjang macam ni. Belakang ni ada rubber sikit, perasaan sikit je rubber dia tapi keras. Alright, push. Sebelah sini tak ada tulisan sangat.
Ha, macam ni. Di bahagian bawah dia pun memang masuk shell tu sama lah. Satu biji kat atas dulu dan selanjutnya kat belah bawah. Okay, pump action juga. Dan ada reel lah. Okay, ada reel. Memang panjang dan bergaya lah kalau pegang. Kalau pegang di tangan lah. Memang tak habis lah. Tengok, screen pun tak habis nak ambil gambar dia ni. Okay, kita timbang juga seperti biasa. Dah timbang, kita ukur panjang dia. Dan kita test FPS juga. Dan kita gunakan cara yang lain sikit untuk reload gel ball kali ni. Sedang kosong ah. Okay, dapat dalam 1.5 kilo. Yang sebelum ini dapat berapa saya dah lupa. Kena check balik video lepas. Okay, jumlah kepanjangan. Jumlah kepanjangan saya ukur lah ha. Sebab screen dah rasa tak nampak lah. 101 cm dengan 1.5 kilo. Alright. Okay, kita siap reload gel ball dulu. Gel ball, sebelum ni kita pakai loader. Lepas tu tekan kan. Loader tu kepanjangan dia orang sampai sini sahaja. Tapi dia punya pengakhiran sampai bawah sini. Dia sampai sini saja kalau pakai loader tu. Artinya gel tu akan henti kat sini. Tapi kali ni kita nak sumbat dia sampai ke bawah. Kita nak try tengok sama ada dia beza ke tak. Kita masukkan dengan tangan. Sebab malas nak pakai loader. Sekejap lah. Okay, bagi sedikit masa. Ataupun kita try 3 biji je lah. Supaya masa itu emas. Kita tidak bazirkan masa. Dan memang ini adalah gel ball lah. Gel ball kalau anda tekan, dia pecah ya. Size 7-8mm. Tidak menggunakan manik. Tidak menggunakan ball bearing besi ataupun apa-apalah yang lain selain daripada gel ball 7-8mm. Okay. Ini saya masuk tangan je. Nanti saya akan turunkan dia ke bawah. Eh, tadi kata buat 3 je, sekarang dah teruskan pula. Sean ni mudah lupa. Okay, tak apa. Nanti kita habiskan je lah. Since tinggal satu je kan. Cik. Alright. Sekejap lah. Bersabar sikit. Okay. So, semua ni dah ada. 3-3-3. Saya masukkan dia sampai ke hujung. Okay. Saya masukkan dia sampai ke hujung. Semua ni saya tolak dia sampai ke hujung. Kita tengok ada tak beza dia. Ada yang ketat ni. Uish, ini ketat. Oh, pecah. Okey, satu biji pecah. Ini, satu pecah. Tak apalah, kita ingatlah satu tu pecah je. Yang lain kita masukkan sampai hujung. Sebelum ni kita masukkan dengan loader dia sampai di sini sahaja. Kalau sekarang, tengok. Oh, hampir sama juga. Tapi saya dah tekan sampai bawah sekali ni. Dengan gel ball, adalah lebih bawah lah daripada loader tu. Okay. Alright, siap. Okay, kita pakai cermin mata keselamatan sebab kita sekali teruskan dengan testing FPS. Mr. Corona bangun. Alright, kita set sebelah sini sebab nak bagi anda tengok shell eject tu kan. Saya tak nak masukkan banyak-banyak sekali sebab tak nanti dia takut dia sangkut pula. Alright, seperti biasa yang first memang kena masukkan dalam dulu ni. Masukkan satu kat sini. Tutup balik dan yang seterusnya masukkan kat sini. Satu. Dua. Alright, kita test 3-3. 3 dulu. Boleh? Jom. Krono kosong ah. Krono kosong. Okay. Nampak kan? Okay, dia memang
tembakan dia lebih lancar lah. Dia keluarnya lebih bagus daripada yang sebelum ni. 69. Jom kita lihat shell dia eject ke tak. Ah, sangkut. Yang pertama dah sangkut. Okay, fail. Tak apa. Kita teruskan lagi. Oh, 71. Okay. Ah, ini okay. Dia keluar pula yang second tu. Okay, teruskan. Wow. 1, 2, 3. Ah, sangkut lagi. Oh, keluar juga. Okay, masukkan yang last. Yang tiga lagi. Satu. Nak ala acah-acah apa? John Wick lah. Kita masukkan dua. John Wick yang fail lah. Tap. Macam ni. Boleh lah. Nanti practice sikit boleh lah jadi tu. Wow. Tengok. 1, 3, 5. Keluar kan? Ah, loncat pun. Okay. Lagi. Ni slow sikit. 8, 5. Ah, sangkut lagi. Jap. Ini dah sangkut betul lah ni. Okay. Last lagi. Okay, last. Okay, dia tak ada bacaan. Okay. Ah, keluar. Alright. So, ini adalah kita panggil M4 lah. Benelli M4. Yang sebelum tu M3 lah. M3. Ini M4. Alright. Cermin mata keselamatan. Saya tangkap balik. So, mengikutkan performance, saya rasa cara saya masukkan gelbos sampai ke hujung tu nampaknya lebih berkesan daripada menggunakan loader tu. Mungkin anda boleh gunakan loader, lepas tu try lah sumbatkan sampai hujung. Sebab selepas review yang saya buat tu, banyak orang yang kata maybe disebabkan dia ada 3 lubang. So dia punya air seal ni dah kurang sebab dia dah bahagikan kepada 3 kan. So dah consider besar lah lubang ni. So sepatutnya kalau nak power memang patut sebiji-sebiji lah. Tapi ini dah 3 lubang, walaupun anda letak sebiji pun tak guna. Disebabkan itu, aka M870 dikatakan lebih power kerana dia punya shell ni satu lubang sahaja. Walaupun dia boleh masukkan 2, 3, 4 biji sekaligus, tapi dia satu lubang. Tapi yang ni disebabkan ada 3 lubang, mungkin seal tu dah leak sebab banyak sangat. So dia punya power dah lemah lah. Tapi ini burst kan, so dia memang tak adalah kata dia betul ke salah. Cuma itulah. So yang ni memang model Benelli ni walaupun menarik, tapi tak sesuai sangat lah untuk pergi ke game. Disebabkan first dia shell eject, dan kedua power dia kurang. Tapi kalau nak buat sebagai display, memang menarik lah. Lebih-lebih lagi kalau anda peminat John Wick. So try Google John Wick punya shotgun dengan yang ni. Saya rasa dah macam hampir sama lah tu. Okay, memang menarik. Body cantik. Kalau display memang best lah. So, try fikir-fikirkan model ni. Kalau anda minat, tanya-tanyakan Sean lah ya. Ataupun yang M3, kita panggil yang tu M3 lah. Ini M4 yang sebelum tu. Sebab sebelum tu bat dia pun agak menarik. Yang ini, walaupun dia nampak kolot sikit berbanding yang itu, lebih macam design dia macam lebih futuristik kan. Dia boleh pusing-pusing, lepas tu gaya dia. Tapi yang ini memang kalau anda minat movie-movie blockbuster macam Ajon-Ajon tu. Ajon lah. So, try lah dapatkan yang ni untuk simpan. Menarik, memang menarik. Alright, so tak nak bagi rating lah sebab benda ni bukan sesuai untuk game pun. Sebagai display unit memang best lah. Okay, kepada siapa yang belum subscribe kepada channel kami, silalah tekan button subscribe. So supaya anda tidak ketinggalan mana-mana model ataupun mana-mana upload daripada kami. Dan Sean, resolusi lah tahun ini. Berharapkan kita dapat upload video setiap hari. Artinya setiap hari tu saya try lah buat satu video. Try lah. Diharapkan mendapat lebih banyak sambutan daripada anda semua. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami ataupun baru saja mengikuti channel Blaster Mania, tunjukkanlah support anda pada kami ya dengan
subscribe, tekan button subscribe saja. Kita tak minta apa-apa, tak minta duit pun, free je. Cuma minta subscribe, itu je. So, sebagai tandalah sokongan anda pada kami. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.